Manfaat lobak merah untuk kesehatan. Lobak merah adalah jenis sayuran yang tergolong dalam keluarga jenis umbi dan kubis. Sayuran ini merupakan salah satu sayuran khas Asia sehingga sangat mudah ditemukan, termasuk Indonesia. Akan tetapi, tahukah Anda manfaat lobak merah? Berikut adalah manfaat lobak merah untuk kesehatan. Yang pertama, mencegah penuaan dini. Manfaat lobak merah yang satu ini sudah banyak dibuktikan oleh banyak orang, khususnya wanita yang rutin mengonsumsi lobak merah untuk menghindari penuaan dini dan menjaga kekencangan kulitnya. Hal tersebut dikarenakan lobak merah kaya akan beta karoten yang berfungsi sebagai antioksidan sehingga membantu tubuh dalam menangkal radikal bebas. 2. Menstabilkan tekanan darah. Manfaat lobak merah berikutnya adalah kemampuannya menstabilkan tekanan darah. Manfaat lobak merah dapat membantu orang-orang penderita hipertensi dalam menormalkan tekanan darahnya. Hal tersebut dikarenakan kandungan kalium yang dimiliki lobak merah cukup baik. Oleh karenanya, sampai saat ini lobak merah biasa digunakan sebagai penjaga kestabilan tekanan darah bagi penderita hipertensi. 3. Menurunkan berat badan. Bagi Anda yang sedang dalam program diet, Anda bisa mengonsumsi sayuran ini tanpa takut berat badan naik. Hal tersebut dikarenakan lobak merah memiliki kandungan vitamin C dan vitamin B6 serta serat yang bisa membuat Anda menjadi kenyang lebih lama. Dengan rasa kenyang tersebut, tentunya program diet Anda akan terbantu. 4. Mengurangi risiko kanker. Di dalam lobak merah terdapat beberapa kandungan yang bisa mengurangi risiko kanker, seperti vitamin A dan beta-karoten. Sampai saat ini, manfaat lobak merah disebut-sebut sebagai bahan alami anti-kanker. Kandungan-kandungan lain yang dimiliki lobak merah bisa merangsang pertumbuhan sel sehat di dalam tubuh. 5. Mengatasi jerawat. Manfaat lobak merah yang satu ini jarang dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai jerawat. Padahal lobak merah memiliki sifat antimikroba, antibakteri, dan vitamin C. Kandungan tersebut efektif mengobati kulit seperti jerawat. Caranya, Anda bisa melembutkan lobak merah kemudian dioleskan pada area kulit yang bermasalah. 6. Mengatasi peradangan. Lobak merah merupakan tanaman akar yang memiliki ciri khas rasa manis dan pedas. Selain dagingnya bermanfaat, akar lobak biasa digunakan masyarakat sebagai bahan obat-obatan untuk menangani peradangan pada mulut dan tenggorokan, gangguan pada perut dan usus, saluran empedu, infeksi, demam, batuk, bronkitis, dan kelebihan lendir pada saluran pernapasan. Sayangnya, manfaat lobak merah ini masih membutuhkan berbagai penelitian ilmiah untuk membuktikan kegunaan-kegunaan tersebut. 7. Menyehatkan kulit kepala. Manfaat lobak merah lainnya adalah membantu menjaga kesehatan kulit kepala. Hal ini karena kandungan airnya yang tinggi. Dengan kandungannya itu, lobak merah dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit kepala. Tidak hanya di permukaan akar tetapi di seluruh bagian rambut. Selain itu, manfaat lobak merah selanjutnya adalah kemampuannya menghilangkan ketombe. 8. Menjaga kesehatan jantung. Kandungan nitrat, serat, dan antioksidan pada lobak merah ternyata bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung karena mencegah pembentukan plak di pembuluh darah jantung. Selain itu, manfaat lobak merah ini juga merelaksasi dan melebar pembuluh darah agar aliran darah yang terlancar dapat tercipta. Sebuah penelitian mengungkapkan jika Anda rutin mengonsumsi makanan yang tinggi serat dan sayuran seperti lobak, hal itu bisa mengurangi risiko penyakit stroke dan jantung. 9. Mencegah perkembangan sel kanker. Manfaat lobak merah berikutnya adalah kemampuannya mengatasi kanker. Hal ini karena kandungan antosianin dan isotiosianat mampu mencegah munculnya kanker. Sebuah penelitian mengungkapkan zat isotiosianat pada lobak merah mampu mematikan sel kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, dan kanker prostat. Yang terakhir, aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Lobak tergolong dalam sayuran yang memiliki indeks glikemik rendah sehingga sayuran ini aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Selain itu, lobak juga mengandung zat antosianin, yaitu sejenis antioksidan yang berguna untuk mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas yang disebabkan oleh diabetes. Meski aman dikonsumsi, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membuktikan manfaat lobak merah. Itulah beberapa manfaat lobak merah untuk kesehatan.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.